Kita awali informasi pada hari ini, pemirsa. Sebuah truk mengalami kecelakaan, diduga remblong menabrak rumah dan kendaraan yang terparkir di Jalan Raya Pancurendang Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Sebuah truk mengalami kecelakaan, diduga remblong menabrak rumah dan kendaraan terparkir di Jalan Raya Pancurendang Aji Barang, Banyumas. Kecelakaan berawal dari truk melaju dari arah timur ke barat saat di Jalan Raya Pancurendang Aji Barang, tiba-tiba diduga rem tidak berfungsi untuk menghindari tabrakan di depannya, terpaksa sopir banting setir ke kiri dan menabrak rumah serta kendaraan yang terparkir di depan rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun pemilik rumah mengalami kerugian baik rumah maupun kendaraannya yang terparkir di depan rumah. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas Satlantas Polresta Banyumas, Pos Aji Barang, guna dilakukan penyelidikan. Dari arah timur. Ya. Terus sampai sini? Ya, kejadian sekitar jam 1 lah. Iya. Cuma kita posisi masih di depan rumah. Iya. Cuma sekarang tutup pokoknya. Suaranya apa gimana? Suaranya mah rata tahu-tahu dah. Langsung masuk ke alam. Terus nabrak ini? Ya, nabrak tembok, motor, sama. Dari Banyumas, Maroto Bemas, TV melaporkan.